Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil ba'ti wal qiyam. Amma ba'du. Kaum muslimin, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya alhamdulillah ada di Sungai Cimanggu, sungai terbesar di Jawa Barat. Kelihatan juga warga ada yang sedang mencari nafkah, warga Jombang. Nah, dalam kesempatan ini sedikit saya akan mengkaji tentang mengapa kita harus berdoa. Jika ada pertanyaan kenapa kita harus berdoa, jawabannya adalah kesatu, doa itu adalah ibadah. Kenapa doa ibadah? Karena doa itu diperintah dengan dalil sebuah ayat yang sangat populer. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Artinya berdoalah kalian kepada aku, maka niscaya aku akan ijabah doa kalian. Jadi dengan dalil ini cukup untuk meyakinkan bahwa doa itu ijabah. Bahwa doa itu adalah ibadah. Artinya perintah. Kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu mengandung makna rasa butuh kita terhadap pertolongan Allah. Kenapa? Karena orang yang berdoa itu otomatis merasa dirinya begitu lemah, sehingga minta pertolongan, minta kelancaran, dan minta apapun yang dia inginkan. Beda lagi untuk pakat kita sebagai orang awam, jika tidak berdoa bisa juga itu atas dasar ketakaburan, sok punya kemampuan, sok punya tenaga, sok punya skill, sehingga bibir dan hati merasa berat untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di luar sana mungkin saja orang yang pangkatnya udah wali tidak berdoa. Nah, itu bukan urusan takabur, tapi justru untuk seorang wali tidak berdoanya itu saking full pasrah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beda lagi. Biasanya itu udah pangkat wali. Kalau pangkat kita bisa disimpulkan, mesti harus berdoa untuk menandakan rasa butuh kita terhadap Allah, untuk menandakan rasa begitu hina dan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan, apakah pasti doa kita itu diijabah? Apakah pasti doa kita itu dikabul sama Allah? Nah, ada dua rujukan pendapat ulama tentang pertanyaan ini. Yang pertama adalah, satu, para ulama mengatakan dari dasar dalil yang tadi, ayat yang tadi bahwa niscaya aku akan ijabah doa kalian, yang dimaksud daripada ayat itu adalah Allah pasti menjawab dan mengkabul doa kita, tapi menjawab dan mengkabulnya itu ala ma yuriduh laisa ala ma yuriduh. Artinya akan mengijabah, akan menjawab sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kalian. Artinya Allah akan mengijabah dengan apapun yang Allah kehendaki. Tidak mesti harus sesuai dengan keinginan orang yang berdoa. Kenapa? Karena sebagai manusia, salah satu tanda kelemahannya itu kita tidak tahu apa yang sangat terbaik buat kita. Nah, sangat mungkin kita berdoa untuk A, sebetulnya Allah itu menginginkan B karena ada hikmah. Kenapa yang A enggak dikasih sama kita, atau ditunda dulu A itu enggak dikasih sama kita. Nah, ini rahasianya cuma Allah. Nah, tugas kita itu adalah jangan terlalu memikirkan apa yang Allah kehendaki terhadap kita tentang hasil daripada doa. Yang penting yakinkan doa itu adalah ijabah, dan yakinkan tidak ada amal soleh termasuk berdoa yang luput dari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jawaban kedua tentang pertanyaan apakah Allah pasti mengijabah doa kita, jawaban kedua adalah ada ulama yang mengatakan pasti doa itu diijabah dengan catatan doanya mengikuti syarat-syarat ijabah doa. Apa syarat ijabah doa? Para ulama mengatakan banyak, begitu banyak syarat-syarat untuk bisa diijabahnya doa. Satu, ada ilhah. Apa ilhah itu? Kekeh. Selalu tidak henti-hentinya berdoa terhadap apa yang diinginkan. Itu syarat pertama. Kedua, ada yang mengatakan bahwa syarat diijabah doa itu keadaan perutnya bersih. Bersih daripada haram terutama, lebih rendahnya bersih daripada subhat. Ada juga mengatakan syarat ijabah doa itu mengikuti saat-saatul ijabah, saat-saat ijabah. Saat-saat ijabah itu banyak diterangkan oleh para ulama, di antaranya waktu ketika selesai sholat lima waktu, di antaranya juga ba'da subuh, ada yang mengatakan juga ba'da asar, ada yang mengatakan juga adalah ketika berakhirnya malam menuju siang, ada yang mengatakan berakhirnya siang menuju malam. Ada juga ulama yang berpendapat salah satu waktu ijabah itu adalah antara maghrib dan isya. Ada juga ulama yang mengatakan di antara waktu ijabah doa itu nisful lail, jam 12 malam ke sana. Ada juga yang mengatakan saatul ijabah, waktu ijabah itu adalah sepertiga malam, artinya sekitar jam 3 pagi sampai subuh. Nah ini mesti diperhatikan saat satu ijabah tersebut. Nah, jadi ada dua jawaban untuk pertanyaan apakah doa itu wajib, apakah doa itu pasti ijabah. Jawaban pertama, rujukan ulama, pasti Allah mengijabah doa kita, tapi dengan sesuai keinginan Allah, bukan dengan sesuai keinginan kita. Kenapa demikian? Karena Allah itu tidak bisa diintervensi, termasuk tidak diintervensi oleh doa. Tapi yakin, yakinlah bahwa andai pun doa kita tidak sesuai hasilnya dengan keinginan kita, yakin itu tidak akan lepas daripada amal soleh. Karena sungguh Allah itu innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin, sungguh Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Di antara kebaikan itu doa, apalagi doa yang didasari kekhusyuan, didasari rasa butuh terhadap pertolongan Allah, didasari rasa begitu hina di hadapan Allah. Nah, ini begitu istimewa kalau doa demikian. Perhadirin kaum muslimin, mungkin itu pencerahan buat kita, sedikit setetes ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat. Boleh saya minta bantuan untuk subscribe, share juga komen di channel ini. Insya Allah, walaupun terkesan sepele, tapi ini akan menjadi amal soleh buat kita untuk perjuangan dakwah di alam langit. Cukup sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.